apa yang harus kami lakukan, Kanjeng Prabu? Terimalah pusaka Mutiara Batu Hitam. Sindiko, Kanjeng Prabu. Genggam batu itu, Ratu. Ketika batu itu pecah, aku akan seketika muncul di hadapan kalian. Mengerti? Sindiko, Kanjeng Prabu. Kami mohon diri. Kulakan jaga. Kau akan menjadi korban pertama dari kehancuran para wali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku Sunan Kalijaga, datang di saat yang tepat. Ada sesuatu yang hendak aku sampaikan kepada kamu. Apakah itu berkaitan dengan prajurit-prajurit aneh yang tengah mencari Nogowungu? Mari. Kamu tidak apa-apa? Sakit, Kanjeng. Growo, ini adalah waktu yang tidak tepat untuk meladenimu. Tidak ada waktu yang tidak tepat untuk membinasakan kalian. Ini tidak akan meleset lagi. Si Bulus jelek. Oh iya benar. Ayo kita lapor ke Balai Desa. Ayo. Tunggu. Hari sudah mulai gelap. Kalau seperti ini aku tidak bisa sampai padepokan sebelum matahari tenggelam. Ayo kejar aku kalau memang kamu lebih hebat, Dek. Kenapa kura-kura bisa lari secepat itu? Tunggu. Balai Desa. Dasar kurang ajar kamu. Apa yang kau bawa itu, ha? Akhirnya kau berhenti juga. Ini punya kamu, Kisana? Iya, Mbak. Ambillah. Terima kasih. Dan pergilah. Sudah lama siluman ini kami cari. Dan biarkanlah kami yang urus. Silakan pergi, nak. Baiklah. Terima kasih, Mbak. Jangan mencuri lagi. Itu tidak baik. Dia tidak akan mencuri lagi, nak. Bahkan napasnya. Inilah hari terakhir bagi dia. Silakan pergi, nak. Yeah.
Tianggong. Lebih baik kita pergi dari sini. Baik, Romo. Hei, nak. Kenapa kamu kembali lagi? Bukankah barang-barangmu sudah kembali? Kami ingin akhiri kutukan di desa ini. Paham kamu? Tapi... aku ini bukan kutukan! Tidak. Jangan sekarang. Mohon jangan. Terima kasih Kanjeng Sunan. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah berjuang dengan hebat. Kamu istirahat dulu di sini ya. Sendiko Kanjeng. Saya mohon diri. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa yang sedulurku ketahui tentang prajurit aneh yang sedang mencari Nogowo itu? Aku telah mendapatkan petunjuk. Ini adalah perbuatan Kalawangsa. Kalawangsa, apa aku tidak salah dengar? Kalawangsa yang dulu pernah dikalahkan oleh Syekh Subakir. Benar, kamu tidak salah dengar, sedulur. Kalau begitu, kita harus bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Dan sebelum Kalawangsa mendapatkan kembali kekuatan yang jauh lebih besar. Kalau sampai kita bertemu dengan prajurit-prajurit itu artinya mereka sudah menyebar. Sedulurku, bagaimana kabar Jaga Tingkir? Kamu harus pergi ke padepokan seorang diri. Seorang diri? Ini aku berikan petunjuk arah. Di sanalah kitab Al-Hikmah berada. Jaga Tingkir tengah sendirian tanpa